Salam Ibu Bapak Opa Oma dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan nama saya Atinina Lumentut dari GPIB Pengharapan Cibinong. Bacaan firman Tuhan pada malam ini Rabu 11 Agustus 2021 terambil dari Kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 30-34. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara dan menyertai kami dengan sempurna, sehingga pada malam ini kami masih dapat untuk mendengarkan, membaca akan kebenaran firman-Mu. Di dalam membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini, kiranya Tuhan mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan pikiran jiwa kami, sehingga di saat kami mendengarkan dan membaca firman-Mu ini, kami tidaklah menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi fokus ke hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah akan kesalahan dan dosa kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Opa Oma kita bersama membaca firman Tuhan. Tiga. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam ini. Berbahagialah Opa Oma yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Penggalaan syair lagu Allah peduli yang pernah dinyanyikan oleh almarhum Mike Homohede ini menggambarkan kepedulian Allah terhadap Israel yang berada di Mesir sebagai budak dengan penderitaan yang dialami. Tuhan tidak hanya memperhatikan dan mendengarkan kesengsaraan Israel, tetapi Tuhan juga bertindak untuk melepaskan. Untuk itu Tuhan memanggil Musa yang diutus ke Mesir untuk melaksanakan rencana Tuhan melepaskan Israel. Kepedulian Tuhan terhadap umatnya terus berlangsung hingga hari ini. COVID-19 menjadi pandemi yang menghantam dan menata ulang kehidupan manusia dan memberikan dampak pada kesehatan psikologi, sosial dan ekonomi.
ketakutan dan kecemasan luar biasa menghadang kehidupan manusia. Banyak orang kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi, mengalami krisis ekonomi, tertekan karena situasi yang mencemaskan. Memang saat ini virus COVID-19 masih ada, tetapi telah ada vaksin sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Kita harus melihat hal ini sebagai wujud kepedulian Tuhan atas kehidupan manusia di setiap saat dengan situasi dan pergumulan yang berbeda. Tuhan memperhatikan kesengsaraan manusia dan berkuasa melepaskan kita dari belenggu COVID-19. Dalam kasihnya, Allah peduli terhadap kondisi kesehatan, keadaan ekonomi, pergumulan tentang anak-anak, pekerjaan dan usaha. Bahkan relasi kita dengan yang lain, Tuhan sangat peduli untuk menolong kita dan tidak pernah membiarkan kita. Ia berkenan hadir dan menolong untuk melepaskan kita dari semua hal yang menekan dan membelenggu kita. Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita. Karena itu, tak perlu cemas dan takut saat keadaan menekan hidup kita. Berserulah memanggil nama Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Amin. Thank you.
Mari kita doa syafaat. Sebagian dari firman sudah kami baca dan dengar. Tuhan, penuhi bejana hati kami dan jadikanlah kami pelaku-pelaku dari firman-Mu, agar kami dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi GPIB yang ada di seluruh Indonesia, agar terus berkembang dan yang terlibat pelayanan di dalamnya, kiranya Tuhan memberkatinya. Kami berdoa bagi Dewan PKLU GPIB, baik dalam program kerja, pelayanan, kesehatan, pekerjaan, dan rumah tangganya, kiranya Tuhan memberkatinya. Dan kami membawa seluruh jemaat GPIB yang tersebar di seluruh Indonesia, opah omah ke hadapan-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam berbagai macam pergumulan menghadapi virus COVID-19 ini, agar segera berlalu, agar kami dapat beraktivitas lagi dengan normal. Tuhan, kami berdoa bagi para medis, berikan kesehatan dan kekuatan. Bagi para pemimpin-pemimpin kami, presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, dari tingkat pusat sampai daerah, RT, RW, kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan yang peduli dan mengerti, pasti negara kami ini akan menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera. Dan jadikanlah kami semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan, ampunilah akan segala kesalahan dan dosa kami, baik yang nyata atau tersembunyi, agar apa yang kami pohonkan tidaklah terhalang oleh dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat. Pelayanan seger dan hijau.